Bagi saya dan kerajaan negeri Selau, terutama sekali industri pelancongan di Selau ini adalah satu berita yang cukup mengembirakan, dan kita berharap agar usaha ini akan datang berjaya dalam masa yang terdekat, kerana BTL ini akan membawa masuk ramai warga-warga daripada Brunei yang berkunjung ke Miri. Karena sebelum COVID melanda Malaysia dan juga dunia, pengunjung yang paling ramai masuk ke negeri Sarawak adalah daripada Brunei. Dan kalau sekiranya BTL ini dibuka ataupun pintu sempadan ini dibuka di antara Malaysia, iaitu di Sarawak dengan Brunei, insyaAllah saya rasa ia akan mengembalikan apa yang telah berlaku sebelum COVID masuk. Kita secara terperinci, saya belum mendapat butiran lanjut berkenaan apa yang akan berlaku. Tapi memadai apabila kerajaan Brunei, kerajaan Malaysia sudah mengatakan bahawa mereka bersetuju untuk membuka laluan, itu sudah cukup mengembirakan industri pelancongan. Ya. Coming to the BTL, okay. Do you think the consideration should also be made to the Indonesians that are also coming into? Yeah, of course. The other area, the other nation, satu lagi negara yang kita lihat untuk aturkan BTL ini secara cepat adalah Singapura. Singapura. Enaknya lepas tu kemungkinannya dengan Indonesia. Bagi saya keutamaan selepas Brunei adalah Singapura. Datuk, this BTL arrangement, who are doing the negotiation? State or federal? Of course, state. Of course, federal. Because anything to do with foreign country, it involves federal. Tapi kalau destinasi itu melibatkan negeri Sarawak, kita juga akan terlibat sedikit sebanyaknya. Ya, ya. So this arrangement with Singapore, is that started? We did make our request. Karena BTL dengan Singapura dibuat pada masa ini adalah hanya dengan Kuala Lumpur. Jadi kita ada memberi usulan, kita mahu BTL tu dengan Sarawak juga. Unfortunately, lepas itu cases di Singapura pun meningkat. Kita pun slow down sedikit lah. Slow down sedikit. Tapi we will work out on this. That is itu adalah satu daripada laluan yang penting bagi kita.